tadi malam kita telah melihat bahwa rahasia Priska yang menyembunyikan penyakit endometriosis yang dideritanya akhirnya terbongkar. Hal ini tentunya sangat mengejutkan bagi Pasha dan Nek Ratu. Sebab jika Pasha tetap menikahi Priska, itu artinya ia tidak bisa memberikan keturunan penerus keluarga Buana. Melihat keadaan Priska, Nek Ratu merasa kasihan dan memutuskan untuk menunda pernikahan Pasha dan Priska. Namun di sisi lain, Pasha merasa kecewa dan ragu untuk melangkah bersama Priska. Sebab sebagai lelaki normal, ia mendambakan kehadiran seorang anak di dalam keluarga kecilnya nanti. Kira-kira guys, tindakan apa yang akan dilakukan Pasha ke depannya? Apakah ia akan memutuskan pertunangannya dengan Priska dan kembali menyatakan cintanya kepada Lula? Dan semoga saja Pasha bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya dan masa depannya.